guys, welcome back to guys on my YouTube channel Raul Effendi. Nah guys, di video kali ini aku mau kasih tau kalian video tips and trick lagi. So banyak banget yang nanya ke aku, seperti yang udah kalian lihat di judulnya, banyak yang nanya ke aku, kak gimana caranya buat nembalin rambut, kak gimana caranya panjangin rambut kayak rambut kakak itu. Well, seperti yang udah kalian lihat, rambut aku udah aku pangkas. Nah jadi di video sebelumnya itu, rambut aku, kalau kalian udah tonton video aku sebelumnya, rambut aku itu lagi panjang-panjangnya. Nah jadi di situ pula banyak yang nanya, kak gimana caranya buat manjangin rambut kayak rambut kakak itu. But it's okay, video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian caranya. Jadi kalau kalian nggak tahu, dulu itu rambut aku benar-benar tipis banget guys, benar-benar tipis banget. Tapi nggak tipis-tipis sekali ya, kayak penyakitan. Nah, dulu itu di umuran aku SMP kelas 1 atau kelas 2, dulu itu rambut aku benar-benar tipis banget, kayak rambut dia lurus tapi kayak rambut sapu hijau gitu. Oke, guys. Dulu itu benar-benar rambut aku benar-benar kacau banget, dan setelah aku mencari-cari kayak gimana sih solusinya buat rambut aku jadi tebal terus jadi lurus ya kan, aku menemukan sesuatu produk yang benar-benar menghasilkan rambut aku jadi seperti ini. Nah jadi aku tahu bahannya ini dari lama, udah lama banget waktu aku umur ya SMP an lah. Jadi kayak aku tahu dari kayak tradisi gitu dari kampung-kampung kita, dari nenek-nenek kita. So ya yeah, dan katanya bahannya itu bahan-bahan tradisi, kita gak tahu ya kan, cause kids zaman now, anak zaman sekarang ya kan, kita anak zaman sekarang kita gak tahu. Nah oke, guys, sebelum ke videonya atau sebelum ke caranya, aku mau kalian subscribe YouTube channel aku guys, tinggal klik tanda subscribe yang seperti ini and then aktifin notifikasinya guys, biar kalian tahu nanti kalau aku ada video apa. Oke, langsung aja ya guys, tuh sampai cincong, sampai cerita ya kan, let's go. Oke, bahannya itu adalah, so aku tahu ini banyak orang nggak tahu, nggak tahu sih aku, karena ini juga kayak bahan-bahan udah lama banget, bahan-bahan nenek-nenek moyang gitu. Jadi ini namanya minyak rambut urang aring. Jadi kalau kita nyebutinnya di kampung kita ini minyak kemiri, kalau kalian nggak tahu. So ini bisa kalian dapatin, pasti ada sih di kota kalian. Nah jadi ini aku beli di pajak di pasar, harganya sekitaran 7.000-10.000, aku lupa. Nah jadi ini mereknya tuh kayak, jadi ya seperti ini bentuknya. Bagi kalian yang nggak tahu, jadi seperti inilah dia. Ini bentuknya itu kayak minyak gitu, jadi tapi bukan minyak sih. Dan wanginya itu kayak benar-benar wangi minyak-minyak tradisi gitu, kayak zaman-zaman dahulu gitu guys. Caranya itu kalian tinggal ambil aja pakai tangan kalian. Oh, jadi warnanya itu, oh my god, warnanya itu biru guys. Look at this, warnanya biru, tapi setahu aku sih dulu hijau. Sumpah, dulu waktu aku SMP aku beli itu warnanya warna hijau, tapi ini kayak biru gitu. Nah jadi caranya tuh kalian tinggal pakai, selainnya kayak kalian pakai minyak rambut, dan ini cocok bagi cowok juga. So kalau kalian gak suka pakai minyak rambut, jadi kalian tinggal polesin, dan ya kalian tinggal pakai ke rambut kalian layaknya seperti kalian pakai minyak rambut bagi cowok, bagi cewek juga, karena ini juga kayak minyak rambut ya, yeah, you know. Dan wangi itu kayak wangi bunga gitu, aku gak tahu bunga apa, tapi kayak benar-benar wangi bunga gitu guys. Dan ini bisa kalian pakai seperti yang aku bilang, kalian bisa pakai ini layaknya kalian pakai minyak rambut, dan kalian gantikan ini sebagai minyak rambut kalian. Dan juga kalian bisa pakai 20 menit sebelum kalian mandi, kalian bisa pakai minyak rambut urang aring ini 20 menit sebelum kalian mandi, dan setelah 20 menit kalian bisa mandi dan bersihin rambut kalian lagi. Jadi ini berguna banget buat kalian yang mau manjangin rambut, mau nebalin rambut bagi rambutnya yang tipis, dan ya. Alright guys, that's it for today's video. Jadi itulah caranya aku gimana buat manjangin rambut aku, buat nebalin rambut aku, buat rambut aku mudah diatur seperti ini. Dan aku harap kalian pakainya rutin guys, dan jangan kalian cuma pakai satu kali dan kalian komen, oh my god itu gak ada hasilnya, oh my god itu hot, itu mesen gak. Oke, please. Alright guys, that's it guys for today's video, and I hope you guys really enjoy, and don't forget to give it a thumbs up atau like. Aku pengen kalian like videonya biar aku tahu membantu apa sih video ini. And then yang belum subscribe di YouTube channel aku guys, what are you doing? Kalian tinggal klik tanda subscribe-nya, please tinggal klik seperti ini, karena kalian udah tonton videonya, kalian klik subscribe-nya, oke? Okay? Dan aktifin notifikasinya guys, biar kalian tahu nanti kalau aku ada video apa.
Dan juga bagi kalian yang punya saran buat aku video apa selanjutnya, kalian boleh komen di bawah. Video tips and trick lagi, video terserah, kalian boleh komen di bawah. And yeah, I will see you guys on my next video. Bye guys.